Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan ringkasan syarah hadis Arba'in An-Nawawi, karya Imam An-Nawawi. Hadis 1, Ikhlas, dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang berhijrah karena untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya, niatnya. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardisbah al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim al-Kusairi an-Naisaburi di dalam kedua kitab mereka yang merupakan kitab paling sahih di antara kitab-kitab hadis. Status hadis dan takrijnya, sahih, hadis riwayat, Al-Bukhari, nomor 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953, Muslim, nomor 1907, dan selain keduanya. Kedudukan hadis, materi hadis pertama ini merupakan pokok agama. Imam Ahmad rahimahullah berkata, ada tiga hadis yang merupakan poros agama, yaitu hadis Umar, hadis Aisyah, dan hadis Nu'man bin Bashir. Perkataan Imam Ahmad rahimahullah tersebut dapat dijelaskan bahwa perbuatan seorang mukallaf bertumpu pada melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Inilah halal dan haram, dan di antara halal dan haram tersebut ada yang mustabihat, hadis Nu'man bin Bashir. Untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dibutuhkan niat yang benar, hadis Umar, dan harus sesuai dengan tuntunan syariat, hadis Aisyah. Setiap amal tergantung niatnya, diterima atau tidaknya dan sah atau tidaknya suatu amal tergantung pada niatnya. Demikian juga setiap orang berhak mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya dalam beramal. Dan yang dimaksud dengan amal di sini adalah semua yang berasal dari seorang hamba, baik berupa perkataan, perbuatan maupun keyakinan hati. Fungsi niat. Niat memiliki dua fungsi. Satu, jika niat berkaitan dengan sasaran suatu amal, mabut, maka niat tersebut berfungsi untuk membedakan antara amal ibadah dengan amal kebiasaan. Dua, jika niat berkaitan dengan amal itu sendiri, ibadah, maka niat tersebut berfungsi untuk membedakan antara satu amal ibadah dengan amal ibadah yang lainnya. Pengaruh niat yang salah terhadap amal ibadah. Jika para ulama berbicara tentang niat, maka mencakup dua hal. Satu, niat sebagai syarat sahnya ibadah, yaitu istilah niat yang dipakai oleh fuqaha. Dua, niat sebagai syarat diterimanya ibadah, dengan istilah lain, ikhlas. Niat pada pengertian yang kedua ini, jika niat tersebut salah, tidak ikhlas, maka akan berpengaruh terhadap diterimanya suatu amal, dengan perincian sebagai berikut. A. Jika niatnya salah sejak awal, maka ibadah tersebut batal. B. Jika kesalahan niat terjadi di tengah-tengah amal, maka ada dua keadaan. Jika ia menghapus niat yang awal, maka seluruh amalnya batal. Jika ia memperbagus amalnya dengan tidak menghapus niat yang awal, maka amal tambahannya batal. C. Senang untuk dipuji setelah amal selesai, maka tidak membatalkan amal. Beribadah dengan tujuan dunia, pada dasarnya amal ibadah hanya diniatkan untuk meraih kenikmatan akhirat.
Namun terkadang diperbolehkan beramal dengan niat untuk tujuan dunia di samping berniat untuk tujuan akhirat. Dengan syarat apabila syariat menyebutkan adanya pahala dunia bagi amalan tersebut. Amal yang tidak tercampur niat untuk mendapatkan dunia memiliki pahala yang lebih sempurna dibandingkan dengan amal yang disertai niat duniawi.